Ada Gustian Hairul. Dan di sini ada Gun, toser senior Tempo dulu. Oke, kita ke lapangan di mana rencana nih partai kedua tim SKS. Ya, agak gabungan sedikit lah, Bro. Ada senior lama berhadapan dengan tim Tanjung Mula. Ya, Tanjung Mula sepertinya minus median midit. Sana ada Ben, Indi, ada Agung, Aldi, Rido, Ubit. Sedangkan di SKS, ya kita ada Y nih, Alek, Doni, Prima. Karena kurang personil, berhalangan, ditambah Dio, junior yang baru bermain tadi. Oke, kita ke lapangan. Assalamualaikum sahabat kundang kance, pencinta olahraga khususnya cabang bola voli. Menindaklanjuti episode sebelumnya di mana SKS Club mengadakan tur sparring atau mengunjungi desa Tanjung Mula untuk melakukan kegiatan latihan bersama. Yang kita saksikan ini adalah sahabat tim SKS Gado-Gado. Ya, gado-gado maksudnya sahabat, karena gabungan antara senior, junior baru berhadapan dengan tim masa depan Tanjung Mula. Ya, tim masa depan, tim yang diharapkan bisa menggantikan atau setidaknya meraih prestasi seperti yang dilakukan senior-senior Tanjung Mula. Ya, zamannya Ilham, Jangkut maupun Median ya, di mana tim Tanjung Mula bagi pemerhati atau penghobi olahraga di era 90-an atau mendekati memasuki tahun 2000-an, tim Tanjung Mula cukup solid dan diakui oleh ya tim-tim di Kabupaten Barat. Jadi sahabat, tim masa depan desa Tanjung Mula ini diharapkan oleh senior-seniornya setidaknya bisa mendekati atau menyamai ataupun melebihi prestasi-prestasi seniornya. Apalagi di Kabupaten Lahat, turnamen antar desa terus dan akan sepertinya digandrungi oleh pencinta olahraga di Kabupaten Lahat ini. Jadi sering turnamen-turnamen antar desa sering digelar. Jadi disinilah putra-putra desa mempunyai kesempatan untuk membawa, menjaga atau membuat nama desa harum di perpolian Kabupaten Lahat ini. Dan kita berkeyakinan tim masa depan Tanjung Mula bisa, bukan karena sebagian tim masa depan Tanjung Mula itu masih tercatat di kota SKS sahabat, tapi kalau melihat potensi, bakat dan kemampuan dari pemain-pemain muda Tanjung Mula, ya kita yakin, apalagi di bawah asuhan bimbingan senior-senior Tanjung Mula seperti Ben, Midit, Hairul dan masih banyak lagi senior-senior Tanjung Mula, tentunya akan menambah cepat proses kematangan pemain-pemain muda. Oke, selamat menyaksikan tim masa depan desa Tanjung Mula, Kecamatan Pulau Pinang berhadapan dengan tim SKS Gado-Gado. Ya, gado-gado karena materi tim SKS yang berangkat di tur sparring ke desa Tanjung Mula ini gabungan antara senior dan junior-juniornya. Semoga sahabat-sahabat semua terhibur ya. Terima kasih. Oh,
Mana suaranya? Mana suaranya itu? Out.
Jadi siam tadi ini onden bro. Nyelala Jun, tapi dia dengan tetung. Oh.
Kalau mau tuli gitu deh. Partnya online tu. Report. Ini tahu. Ini
Tos. Naik lagi juga ya. Oke sahabat, ini adalah partai terakhir di mana tim SKS Junior ditambah Prima berhadapan dengan batin-batin Tanjung Mula sahabat. Di sana ada Pawit, Hairul, Dairin, ada Ben juga. Ada siapa lagi ya? Jadi turnamen ini bukan turnamen sahabat. Laga sparring persahabatan ini ya cukup meriah. Walaupun tadi ada hujan sebentar, tapi berhenti. Dan banyak penghobi voli desa Tanjung Mula, anak-anak maupun bapak-bapaknya menyaksikan kegiatan sore hari ini. Jadi sahabat, desa Tanjung Mula ini dikelilingi oleh tebing. Lihat di sana sahabat. Tebingnya tinggi sekali dan di belakang tebing itu ada cuhub sahabat, cuhub Tanjung Mula. Kita cari tahu ya nanti apa nama cuhub atau air terjun di teks video kita ini. Ini ada Ye lagi santai, Alek, Tony. Oke sahabat, kegiatan sparring yang diadakan oleh kita ini sahabat insya Allah terus berlangsung. Dan di lain kesempatan kita tandang sparring atau ke desa yang siap untuk mengadakan kegiatan kecil-kecilan seperti ini. Karena seperti diketahui, untuk melaksanakan keramaian yang terlalu berlebihan seperti turnamen sekarang agak ketat di Kabupaten Lahat. Adanya kegiatan-kegiatan seperti ini sparring dengan diikuti beberapa tim, maka kegiatan olahraga masih bisa disalurkan bagi penghobi olahraga. Tanjung Mula ini sahabat ya, di belakang kita ada Sungai Lematang memisahkan desa Pulau Pinang dengan desa Tanjung Mula. Sana ada jembatan Rangka Baja. Oke, sampai berjumpa lagi. Mohon maaf bila pertandingan ya tidak apa itu sahabat, permainan tidak sekelas pemain proliga. Harap maklum saja karena kita berada di kampung dan hanya sekedar menyalurkan hobi.
dan berusaha yang mudah-mudah untuk meningkatkan motivasi dan menambah mental tanding. Ya, Ben. Bagus diambil prima, selamatkan Kelvin. Hairul. Bagus, berada di posisi 1. Ya, Hairul dan Ben. Juga di sana ada Pawit. Adalah pernah masa muda membela tim SKS di turnamen-turnamen Kabupaten Lahat dan masih skill, ya namanya senior walaupun sudah jauh berkurang tapi masih bisa untuk bermain dengan baik, menampilkan permainan yang baik. Oke, sampai berjumpa lagi dan jangan lupa sahabat-sahabat untuk mendukung perkembangan channel kita ini dengan mensubscribe. Dan bagi sahabat yang telah mensubscribe channel kita ini, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih.